juta SN saya. Oh lama. Yes, wah. Adalah itu kita nak cakap pasal Mila Jirin. Seorang penyanyi kalau kita tahu kan, juara sebuah program reality TV sebelum ini. Dan kalau kita nak kongsikan kepada anda sekarang, Mila Jirin telah pun ada lebih kurang 10 aset hartanah. Jadi itu yang terbaru. Bukanlah kita kena nak bangga-banggakan, tapi adalah satu perkara yang motivasi untuk semua orang, yang mana beliau telah mendapatkan aset yang ke-10 tu di Johor Bahru yang merupakan rumah banglo. Dan kalau kita nak katakan, Mila Jirin telah kongsi, lepas ini jika mahu ke pejabat di JB boleh naik basikal sahaja. Rendah diri juga pakai basikal walaupun ada 10 aset. Tapi yes, ini ada motivasi untuk kita semua orang. Kan? Mila ada cakap, dia share benda ni bukan nak membangga diri, bukan nak riak ke apa, tapi nak berkongsi motivasi, nak bagi anda motivasi untuk kita pun kumpul apa yang Mila ada. Betul. Kan? Nah, kita boleh dapat. Kalau Mila boleh dapat, kita pun boleh dapat. Yes. Kan? Melalui usaha kita ataupun rasa getiran kita macam tu. Usaha payah kita kan. Saya ada 10 biji kopi. Oi. 10 biji kopi. 10 nak kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aset kopi yang saya ada sekarang. Wah, kita bersama dengan abang-abang barista kita hari ni. Kita ada Ubaidah dan juga Afiq. Afiq, Yang juga. Afiq juga. Afiq. Saya duduk sini tak apa, kita nak kongsi sebab saya seronok bila tengok kopi di depan ni, comel dari sini. Hari ni sebenarnya kita ada banyak nak kongsikan dengan kopi ni, iaitu pertama sekali kopi Cina. Ni kopi daripada Yunnan. Yunnan. So apa yang menarik tentang kopi daripada Cina ni, Yunnan ni? Okey, kebanyakan kopi daripada Yunnan ni dia dia punya, kan kita dah cerita pasal itu, kopi spesies Arabica Robusta. Okey, ni Arabica pun dia ada varietal dia. Okey, ini varietal Katimo. Kebanyakan dia daripada Katimo. Okey. Katimo ni adalah mix daripada Arabica dengan Robusta. Dia Arabica beans tapi dia ada gin Robusta. So, dia boleh tumbuh dekat tempat rendah pun boleh. Okey. Tapi kalau tengok cara Afiq buat ni, dia sikit-sikit dia kena buat control. Kenapa dia kena water flow? Control water flow dia. Adakah untuk kita dapatkan hasil rasa yang terbaik? Dia, yep. Rasa yang terbaik daripada kita. Rasa dia akan berubah cara kita pour semua. Kalau kita main tuang je, tak rasa sedap sangat. So maksudnya kalau ini pula kita dah hancurkanlah coffee beans tu, kita letak di sini and then barulah kita tuang air panas. Yep. Dia kena ada apa-apa zikir ke bismillah. Lepas ni kita akan rasa. Kita akan rasa. Ya, boleh. Apa yang sebenarnya kita akan expect bila kita buat cara macam ni? Ada beza ke daripada kita just buat apa press guna mesin daripada ni, beza ke rasa dia nanti? Okey, kalau kita pakai mesin, dia punya tu biasanya kalau macam kalau kita pergi kafe kan, kita nak macam black coffee kan. Kalau macam kita minta americano semua, dia akan bagi daripada mesin tu. So daripada party coffee espresso tu, kita jadikan black coffee. Okey. Tapi yang ni, kita nak rasa flavor coffee tu, roasting pun agak medium roast. Okey. So kita akan ni kita pergi hand brew. Hand brew ni kita nak minum untuk flavor je. Kebiasaannya itu yang kita pernah cerita dulu, ACDT. So daripada ACDT tu kita akan rasa dia punya flavor. Okay. Kecil-kecil je jawapan dia. Alright, tapi cakap pasal black coffee, satu dunia ni sebut black coffee lain Dia ada sebutan dia. Dia panggilan untuk coffee tu order lain-lain lah. Alright. Mungkin kita boleh bawa kepada anda semua ya. Kita bawa kepada penonton Borak Kopitiam. Papan hitam ni, mari kita bawa ke tengah. Papan hitam ni. Kita nak tengok apa panggilan panggilan kopi. Macam dulu selalu tengok apa, kalau Haziq buat TikTok dengan isterinya Ayu, selalu kita buat apa, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia apa kan. Kalau ini kopi, kalau Indonesia apa Zik, tahu tak? Alamak. Rasanya kopi juga. Kopi juga. Nanti aku akan buat versi kopi dekat TikTok. Jangan lupa follow TikTok saya. Jadi kita tengok pasal apa kopi ni, US Americano. Okey. Kalau biasa dekat United States, dekat US, dia orang order coffee, black coffee, dia panggil americano. Dia bukan panggil macam, I want black coffee, no. Okay, dia kata dia nak black coffee. So, biasanya kalau kita tengok menu, dia akan tulis americano. Okay, americano ni black coffee yang kita pakai mesin. Okay, kita bubuh espresso shot dulu, baru kita bubuh
air panas. Cara buat dia pun lain. Cara buat dia lain. Cara buat dia pun lain. Okey. So alright, basically dia orang panggil ni coffee dilute lah. Alright. Mereka suka yang cair-cair. So kita panggil americano. Kalau kat Malaysia, kat Indonesia dia suka pekat-pekatnya. Pekat. Okey. Pasal cair eh. Okay. So kalau masa dekat Asia Pacific ni, kalau macam Australia, biasa Australia dengan New Zealand dia panggil long black, black coffee dia. Wow, lain macam nama dia. Long black. Tapi basically sama je. Cuma yang long black, air panas dulu, baru kita letak espresso shot ke atas. Okay. So bila kita minum tu, dia krema dia ada lagi krema. So kita akan minum bitterness dulu, bitter dia. Yang pahit dulu. So normally kalau you pergi kat kafe-kafe mana daripada mungkin Australia ataupun New Zealand, biasanya kita dengar long black. Tapi basically sama je dulu ni. Tapi kalau kita sebut black coffee pun orang tahu jugalah. Tahu juga, still sama, sama lah. Still sama. Okay, tapi seterusnya kat Itali ni kalau kita pergi Eropah. Eropah kalau you perasan, dia orang kebanyakan dia orang tak minum americano long black. Dia orang dia akan minta espresso. Okey. So dia minta solo espresso. Solo mana satu shot je. Okey. Satu shot. Kalau dia minta doppio, mana dua shot. So dia akan serve dalam cup ni. Wow, maknanya ni dua shot. So kita boleh pilih one shot atau two shot semua dalam ni. Yes, betul. Wow. Kadang mungkin kita boleh buat untuk tiga shot. Okey. Dalam cawan ni pun boleh buat 3 shot. Maksimum berapa shot ni? Kalau yang ni dalam 3 shot maksimum. 3 shot maksimum lah. Yang okay. Tu pula kalau kita turun okay, UK pun sama single shot double shot. Yang China pula yang ni cafe. Ini sebab kita dah buat ni. So kalau mana tu so you travel pergi China, so you panggil cafe. Cafe. Cafe tu adalah kopi hitam lah. Black coffee lah. Black coffee kalau macam latte dengan susu, nate. Apa? Some kalau nate, ni nate apa dah? Some, itulah. Kita pakai kelas lain ni. Ya, okey. Kalau kita tengok daripada list ni, okay. Benda yang sama, cara buat tu agak berbeza. Okay. Dan sebutannya agak berbeza jugalah. Kalau kita tengok dekat sini kan. Tapi benda tu adalah masih lagi black coffee. Betul. Masih lagi black coffee. Americano semua daripada espresso. Yes, okay. Long black semua daripada espresso. Tapi kan, takkan nak biar je kopi betul ni macam gitu. Okay. Minumlah. Walaupun, actually saya ni tak boleh minum kopi. Betul ke? Betul-betul. Saya dulu pasal tak kopi. Ke? Bukan, saya ada GERD. Macam luka. So ni macam mana boleh ke? Tapi saya boleh suap ni untuk awak. Main saya suap. Tapi bila kita nak sebut pasal kopi ni, sebenarnya bila nak minum ni, ada cara ke? Kau tiba minum ada cara berbeza. Kau minum satu shot je ke? Okay, kita minum, kita slurp. Slurp? Slurp. Oh, slurp je. Saya suap. Saya suap. Mahal ni. Okay. Macam tu cara dia. Kena bunyi. Ada macam tu ya? Okay. Macam tak bunyi, tak boleh. Tak boleh. Tak minum lah. Kuat lagi. Sekali. Sedap. Lagi sekali. Sedap. Dia rasa tropical fruit. Nak lagi ke? Kita tengok lagi. Macam mana nak kena pasti yang tropical fruit tu sebenarnya? Okey. Sebab terasa kopi, tapi ada serangui wangi sikit. Okey, yes, wangi. Dia rasa ada macam sour sikit tak? Sour ada, sikit. Ada. Yes. So, daripada situ kita akan pecahkan dia apa rasa dia. Sebab ini dia honey process. Honey. Dia lebih sweet. Nanti orang cakap sweet-sweet kan? Sekarang dah. Aku rasa sebab kau minum kopi tu tadi sambil pandang aku. Alamak. Itu ada manis tu. Betul Aziz. Betul Aziz. Betul. Itu kira ada gula tu. Tambah gula. Oh. Nampak. Dia punya TikTok pun. Sampai ni, kita sebenarnya nak bila dah lihat proses kopi ni, kat tengok Aziz pun benda-benda. Saya nak ajar. Okey, saya tentu. Okey, americano. Okey. Okey, sambil mereka buat americano ni, saya nak bagi tahu kepada anda satu benda di mana Geng Pagi Hot, Hot FM, telah pun buat satu interview bersama dengan Tun Dr. Siti Hasma, di mana GPH ada macam-macam soalan yang diorang tanya dengan Tun Dr. Siti Hasma. Anda boleh tengok video penuhnya dekat Facebook Hot FM dan juga dekat YouTube Hot TV. Anda boleh share video ni, tengok Syuk dengan Fizi. Diorang interview Tun Dr. Siti Hasma. Apa yang diorang kacau kan? Apa yang diorang sakatnya? So, anda boleh tengok video ni. Wah, pasti mencuat hatilah sebenarnya sebab kalau kita jumpa Dr. Siti Hasma pun lemah lembutnya dengan sporting, kan. Dia seronok kalau kita nak perhatikan. Syuk dengan Fizi nervous nak pergi tu. Okey, tapi sambil kita tengok video GPH bersama dengan Tun Dr. Siti Hasma tadi, ni kita dah siap dah americano. Okey, americano. Ni black coffee. Oh, yo, pekat eh. Ya, kita buat shot espresso shot dulu. Lepas tu dan kita buat air panas. Ni americano lah ni. Ni americano. Inilah yang dekat US.
kan? Biasa dia panggilan americano. Basically sama je espresso dengan air panas. Bau dia strong tak, Aziz? Bau dia sangat strong. Cuba bau kuat. Kita nak bau sikit. Wow. Ini sama juga, Yunnan coffee juga, tapi ini medium dark. So dia lebih lebih hitam lagi coffee dia. So lagi sedap. Cuba try. Mungkin kita bezakan dengan rasa yang Yunnan tadi. Mana tahu. Tengok dulu manis. Tengok dulu. So tak ada gula. Okey, pandang rapat sikit muka. Minum. Pandu sedap. Bismillah. Kebiasaannya kopi Amerika tu. Bukan. Strong. Memang strong. Tapi rasa buah juga. Yes. Ada rasa buah juga. Betul. Kali ni rasa buah. Sensory dia dah bagus sekarang. Mantap. Saya boleh jadi master macam Ubay kan. Yes. Kau pun dah boleh dah kot. Jadi barista. Tapi kan, cakap pasal strong kan. Ada satu lagu strong yang tengah popular sekarang ni. Lagu Sembah. Nyanyian Naim Daniel bersama dengan Man Kidal. Penampilan khas Man Kidal. Tapi apa yang menarik perhatian adalah penggunaan tulisan Jawi dekat lirik video lagu Sembah ni. Anda boleh tengok dekat YouTube. Dan di mana Dewan Bahasa Pustaka telah pun memberikan surat penghargaan kepada Naim Daniel disebabkan penggunaan tulisan Jawi dekat dalam lirik video lagu Sembah ni sendiri. Jadi ini adalah satu inisiatif yang sangat baik yang di tunjukkan oleh Naim Daniel. Mungkin kita nak kongsikan apa isi kandungan surat ni. Dimaklumkan daripada Dewan Bahasa Pustaka, dimaklumkan Dewan Bahasa Pustaka menyambut baik usaha oleh pihak Encik Muhammad Naim Daniel dan Bin Maharin yang telah menggunakan tulisan Jawi untuk lirik lagu di dalam klip video lagu Sembah. Ya, Naim Daniel pun ada post dekat IG dan boleh pergi tengok dekat Instagram Naim Daniel, okey? Alright, dan sekarang nak ni nak sambung balik ni. Kita nak bagi terus Anwar Afiq rasa lagi kopi-kopi yang ada. Ni yang kopi sekarang apa ni? Okey, tadi apa American, ni black Yunan. Coffee. Ni kopi Yunan, ni kita ada hand brew. Ini espresso shot. Yep. Betul. Yang ini? Ini Doppio espresso. Okey, boleh tak kalau kita nak zoom sikit kepada anda? Boleh. Mana pergi mana? Okey, ni apa tadi? Kalau double espresso. Ini kalau minum ni melompat. Coklat warnanya. Kenapa dia boleh jadi macam tu Tu krema dia. Cuba rasa. Krema dia. Oh, lazim. Okay, pandang Aziz dulu. Pandang saya. Okay, minum. Bismillah. Wow. Okay, ni lagi kuat lah. Sebab dia espresso ni pun dah memang dah jadi habis kan? Habis. Satu pressure pada kopi tu jadi lagilah. Shot dia, extract dia lagi power kan? So, bayangkan kalau minum espresso double shot ni. Yes. Oh, dia warna hitam sebenarnya. Ya, memang. Atas tu krema. Oh, krema dekat coffee atas. Oil. Yes. Coffee oil. Apa yang khasiat dia lebih berbanding daripada ni semua ni? Daripada double shot, yang black coffee, dengan hand brew. Oh, ni hanya the way kita brew coffee. Okay. So, khasiat dia sama, coffee, antioksidan. So, dia taste bila you suka yang strong, then you go for espresso. Oh. Kalau you suka yang something yang light. Hand brew. Macam mana Rafi buat tadi. Maknanya yang paling strong double shot ni lah. Double shot ni. Jadi inilah dia antara kopi-kopi yang kita belajar kan. Black coffee, dekat US sebutnya Americano. Dekat Australia, New Zealand sebut dia Long Black. Dekat Itali sebut dia Solo atau Doppio. Dia memang espresso ni. Kan one shot atau two shot lah. UK, Europe memang sebut single shot atau double shot. Dan China sebut cafe. So lepas ni kita pun sebenarnya ada sana sini seni. Lepas ada Aziz yang mesti aku selalu sana sini seni. Kita nak cakap terima kasih dulu kepada Ubay dan juga Afiq untuk perkongsian ni. Ilmu saya, walaupun saya ni bukan penggemar kopi, tapi hari ni tiba-tiba saya rasa macam nak try kopi. Boleh. Kita lagi saya try. Kita try off record tapi sekarang ni.